Assalamualaikum kawan-kawan Cik Ana yang dikasihi. Hari ini Cik Ana nak kongsi satu menu sehat. Hari ini Cik Ana nak buat kerabu ayam. Okey, sini ada bawang besar. Dalam dada ayam tu Cik Ana dah bubur lengkuah. Halia, serai. Rebus sekali lah dengan tu, dengan dada ayam tu bagi tak bau kan. Lepas tu ada timun jepun. Ni tak pergi cabai ni kita blend. Ni tomato. Ni daun ketumbar. Ni limau ni yang bagi sedap. Kalau ni kan minyak mahal eh. Kita guna kaedah rebus, bakar, kukus secara sihat. Okay. Okay nah kawan-kawan, dah siap dah kerabu ayam Kak RJ. Selamat mencuba tau. Makan dengan nasi panas-panas. Sedap banget. Terima kasih menonton.